Halo Spelovers, kali ini kita akan bahas update terbaru perolehan medali SEA Games Kamboja edisi Sabtu 13 Mei 2023. Mari kita lihat kembali berikut ini klasemen sementara perolehan medali SEA Games Kamboja edisi Jumat 12 Mei 2023 pada pukul 08.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana Indonesia berada di ranking 4 dengan perolehan 44 medali emas, 33 medali perak dan 58 medali perunggu dengan jumlah total 135 medali. Dan selanjutnya berikut update klasemen perolehan medali SEA Games 2023 Kamboja edisi Sabtu 13 Mei 2023 pada pukul 06 pagi waktu Indonesia bagian barat sebagai berikut. Di mana Thailand berhasil geser tuan rumah yaitu Kamboja dari peringkat 2 dengan selisih 2 medali emas untuk klasemen sementara. Di mana posisi juara umum masih diduduki oleh Vietnam dengan perolehan 71 medali emas, 68 medali perak dan 78 medali perunggu. Ranking 2, Thailand naik 1 peringkat dengan perolehan 60 medali emas, 40 medali perak dan 67 medali perunggu. Ranking 3, tuan rumah turun 1 peringkat dengan 58 medali emas, 47 medali perak dan 63 medali perunggu. Ranking 4, Indonesia dengan tambahan 20 medali baru diantaranya 7 medali emas, 10 medali perak dan 3 medali perunggu dengan total 51 medali emas, 43 medali perak dan 61 medali perunggu dengan jumlah 155 medali. Ini merupakan perolehan bagus karena Indonesia hanya berjarak 7 medali emas dari Kamboja di peringkat 3. Di ranking 5, Singapura dengan 38 medali emas, 32 medali perak dan 38 medali perunggu. Ranking 6, Filipina dengan 31 medali emas, 56 medali perak dan 73 medali perunggu. Ranking 7, Malaysia dengan 28 medali emas, 35 medali perak dan 60 medali perunggu. Ranking 8, Myanmar 15 medali emas, 14 medali perak dan 43 medali perunggu. Ranking 9, Laos dengan 6 medali emas, 14 medali perak dan 43 medali perunggu. Ranking 10, Brunei Darussalam dengan 2 medali emas, 1 medali perak, 5 medali perunggu. Dan ranking 11, Timor Leste dengan 3 medali perunggu. Inilah sekilas info hasil perolehan medali dan perubahan klasemen terbaru di SEA Games hari ini pada Sabtu 13 Mei 2023. Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.